dan dapat berkumpul ya, bertemu di sini ibu dan semua tim kita untuk sama-sama mengikuti kegiatan bimbingan teknis pembuatan program sekolah penggerak anak dan santri. Selanjutnya Kasubjak Direktorat PAUD Pak Roland dan Pak Iqbal, selamat siang. Dan yang saya hormati dan banggakan seluruh undangan bimbingan teknis pembuatan program sekolah penggerak anak PAUD angkatan 1 regional 1 yang mana pada hari ini melalui kegiatan ini kita juga berharap bahwa PAUD dapat terus meningkatkan kolaborasi di satuan-satuan PAUD Bapak Ibu berada untuk memastikan penguatan kapasitas kepala sekolah, bagaimana kita menggerakkan PAUD di sekolah, memastikan komite pembelajaran dapat terus bergerak untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran. Atas arahan, sambutan dan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Jadi perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kementerian itu dalam rangka memposisikan diri bagaimana sih supaya memberikan lebih baik. Nah kalau menurut Bapak Ibu ini juga masih kurang baik, itu nanti akan ada perubahannya itu udah agak sopan itu apa katanya. Jadi itu loh yang ada dalam sekolah kita itu. Duduk manis, dia nulis itulah siswa yang baik di kita itu mau dibutuhkan berarti dicoret. Jadi perubahan yang luar biasa. Tahapan menggunting, dulu saya salah. Saya sudah minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertobat. Kepada siswa. Dari 2 tahun kita juga baru-baru ini juga kami sudah mensosialisasikan tentang transisi PAUD. Di situ sudah dipertemukan antara kepala TK dan guru TK, terus ada kepala yang kadang kami kurang sarana-prasarana. Tapi iklimnya aman. Aman Pak. Menyenangkan nggak Pak? Menyenangkan Pak. Anak-anak biasa belajar di luar. Dan seperti apa yang disampaikan teman tadi kepada kemitraan dan orang tua. Di sekolah kami ada 2 guru dan 1 kepala sekolah. Dan saya termasuk satu kepala sekolah yang belum definitif. Artinya saya sebagai PNS, tapi belum memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah, tapi dari yayasan di tahun ini. Pak, sudah melihat bahwa teman-teman guru saya, sekalipun mereka adalah non-PNS, akan tetapi kemampuan mereka dalam melakukan perubahan dan transformasi selama mengikuti Karena di kesehatan itu bisa diketahui besok, ya? Atau langsung atau bisa berarti bengkak gitu kan atau apa gitu sakit mana gitu ya di pendidikan itu baru ketahuannya itu 20 tahun ke depan kan lebih sulit ya pihak-pihak yang tadi yang masih banyak di kerja yang lain yang juga harusnya memang berkompeten juga harus konsen terhadap hal ini itu masih setengah hati ya kalau kata saya ngomong presentasi dan lain sebagainya curah pendapat dan lain sebagainya seperti itu jadi nanti tidak hanya ada sesi-sesi ceramah tapi akan ada juga sesi-sesi diskusi kelompoknya seperti itu.